Ya, setelah libur selama 6 pekan, Persib Bandung menggelar latihan perdana jelang menghadapi musim baru Liga 1. Ya, latihan perdana juga jadi ajang seleksi calon pemain asing Maung Bandung yang berasal dari Jepang. Jelang bergulirnya Liga 1 musim depan, tim kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung menggelar latihan perdana di Stadion Sidolik Kota Bandung Selasa pagi. Latihan perdana dihadiri 21 pemain dan dipimpin langsung pelatih Robert Rene Alberts. Latihan perdana tanpa dihadiri dua legion asing asal Brazil, David da Silva dan Ciro Alves, serta tiga pemain yang tengah memperkuat timnas Indonesia di SEA Games Vietnam, yakni Mark Lok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Dari 21 pemain yang menjalani latihan perdana, 5 diantaranya merupakan pemain lokal yang baru direkrut musim ini. Mereka adalah Irianto Satrio Azhar, Arsan Makarin, serta dua mantan pemain Persipura David Romakik dan Fitrul Wirustapa. Selain menjalani latihan fisik ringan, dalam latihan perdana Robert Alberts juga meminta anak asuhnya untuk mengaplikasikan simulasi game ringan antar pemain di atas lapangan. Well, we wait for the medical tests, but they look good so far. So we have still 3 players in timnas, 2 players timnas, all 19+, 2 orang asing di Brazil. So if you look at the team, it looks good, it looks strong. Latihan perdana juga dijadikan Persib sebagai ajang seleksi bagi pemain asing asal Jepang, Ryohei Miyazaki. Sebelumnya Persib keluar sebagai runner-up Liga 1 musim lalu dan memastikan diri sebagai wakil Indonesia di ajang AFC Cup musim depan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.